sama Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ini di sini nih tiga itu setahu gue ya. Nah, insya Allah ntar kita melihat ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini lagi nggak terlalu padat guys. Ini di kiri orang ngantri pada mau ke Raudhah. Tuh, kalau kalian bisa ngelihat orang ngantri mau ke Raudhah. Tuh. Oke. Itu ngantri ke Raudhah. Kayak gitu. Ini dibuang ke kanan guys. Oke. Okay. Ini kalau habis keluar dari Raudhah, kita diarahinnya ke sini nih. Tuh, kiri sana. Ini dia nih makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya di sini nih guys. Kita ngucapin salam dulu. Oke. Okay. Ini seperti itu guys. Ini makamnya nih. Nah, ini makam Rasulullah dan sahabatnya. Guys. Semoga kita datang ke sini diampuni segala dosa, diredoi setiap kegiatan, dimurahkan rezeki. Amin. Termasuk orang-orang yang selalu dalam redha Allah. Amin. Kalau meninggal dibebaskan sesaat kubur. Amin. Sampai kita bertemu. Mengembang. Tuh, lihat, makin lama makin besar. Iya. Bagus, bagus sekali. Iya, kembang. Maghrib dulu ya. Waktu Nabawi. Siap-siap sholat. Siapa aja yang mau didoain supaya kesini? Semuanya yang nitip-nitip doa juga didoain. Keluarga dulu ya, tapi baru teman-teman, kerabat-kerabat semuanya. Penting semuanya akan dikabulkan doanya dan bisa datang ke sini semuanya. Amin.
bisa ikut, semuanya bisa menginjakkan di Masjidil Haram. Semoga semuanya dapat umrah di tanah suci bersama keluarga. Kami doakan. Amin ya rabbal alamin. Pandu-pandu, pandu mungkin pada zaman dahulu, ya, kursi dorongnya kalau mau tawaf, zaman dulu kalau mau tawaf seperti gini, kalau yang sakit, ini contohnya, ini gambar, ini kalau yang sakit pada saat itu cara tawafnya begini, bisa kita lihat, ini asli. Ini pedang-pedang. Dan katakan padanya di sana. Banyak berpose-pose. Bisa kita pegang nih, saya coba pegang. Kita pegang. Bisa dipegang, ini nggak bisa kalau nggak umroh, kalau nggak bisa pegang lempar lempar tubuh yang pertama. Nah yang ini yang terbarunya, ini terbarunya ini.
Saat ini kami berada di peternakan unta. Nah, ini salah satu pegawainya, pegawai unta. Nah, ini juga sapi dari Bengkulu. Cukup banyak, luas areal peternakan untanya. Ini saya bersama keluarga berlibur di sela-sela umur. Ini ada dua bis, ya, dari suasana ini. Ya, kalau ada susunya juga harganya 5 merial, ada kencing untanya. Tapi mau coba kencing untanya agak-agak aneh juga nih. Kalau minum susu untanya mungkin bisa sih, karena langsung diperas, langsung bisa dirasakan. Cukup sekian, sampai